Institut Teknologi Bandung mitembean proses pemilihan rektor. Menteri Kesehatan RI anu oge Ketua Majelis Wali Amanat ITB Budi Gunadi Sadikin nembrakeun kaliwatan rektor anu anyar dipiharep ITB nempatan peringkat 150 perguruan tinggi terbaik di dunia. Majelis Wali Amanat ITB anu oge dilungguh ku Menteri Kesehatan RI turta penjabat Gubernur Jawa Barat nembrakeun proses pemilihan Rektor ITB 2025-2030 geus dipitembean. Kriteria calon rektor dicindikeun utamana dumasar kana harepan MWA sangkan ITB nempatan peringkat 150 paguron luhur terbaik di dunia. Ketua MWA ITB anu tayelianti Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ngeceskeun pihakna mere kesempatan salgalagana ka masyarakat anu boga karep daftar salaku calon rektor ITB. Aya sawatara kriteria diantarana calon rektor mangrupa WNI anu satiasa tuhu kana Pancasila jeung NKRI, boga gelar S3, umurna tacan 60 tahun. Kita sebenarnya buka seluas-luasnya dan kita juga memberikan kriteria simpel ke Pak siapapun. Karena teman-teman di MEL, teman-teman di ITB juga udah saat kita mau membawa ITB itu menjadi benchmark perguruan tinggi Indonesia pertama kali masuk 150. Ambalan pemilihan rektor ITB dipitembean kelawan proses sosialisasi, penjaringan calon nomine, turta pengumpulan berkas anu dipaju tanggal 4 tepi ka 30 September 2024. Budi Hartati, Bandung TV.